dengar malaikat nyanyi. Surat berapa? Dari nomor 9. Ya, masih. Hei, sampai sekarang ya. Kalau
dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Apa lagi?
Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Bapa buat kasih dan penyertaan Kau sepanjang hari ini bagi kami Tuhan, dan khususnya untuk malam hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur karena Engkau Tuhan yang menyatukan kami kembali di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau berserta dengan kami Tuhan, dan kami bersatu dalam doa kami. Kami mau memberkati keluarga ini Tuhan. Kami meminta bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan lebih dulu Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Tuhan akan menyertai seluruh kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan keluarga kami ini Tuhan, khususnya Bapa pada saat ini. Kau tahu Tuhan, Kau melihat mereka, Kau yang menjaga mereka Tuhan. Amin. Kami percaya Kau memberkati kehidupan mereka. Amin. Pekerjaan Mary juga, anak dia juga, suami dia juga Tuhan. Kami meletakkan mereka semua kepada Engkau ya Tuhan. Di mana saja mereka berada Tuhan, kemanapun kaki mereka melangkah Tuhan, kami percaya tangan kasih Tuhan akan menopang mereka. Amin. Berkati juga ya Tuhan anak-anak dia Tuhan, di mana mereka berada, bukan juga memberkati ya Bapa. Itu juga Tuhan dengan suami Mary Tuhan, Kau tetap memberikan ikatan yang kuat, ikatan yang teguh, agar mereka menyanyi Tuhan hati yang setia di antara satu sama lain. Amin. Keluarga yang bahagia. Amin. Menyanyi Tuhan rumah tangga yang sangat bahagia. Amin. Keluarga ini, kami tahu Tuhan tahun hadapan, kami percaya bahwa rencana Tuhan sangat indah bagi keluarga kami. Amin. Kami percaya dalam nama Yesus, iman mereka akan semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Amin. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, ada berkat Tuhan yang berkelimpahan akan juga bagi keluarga ini. Amin. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, mereka lebih Tuhan menangkan dan lebih lagi Tuhan Yesus. Mereka juga akan terus mencari Engkau Tuhan, karena Engkau adalah pengharapan mereka Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang hidup di dalam mereka. Terima kasih Tuhan sekali lagi ya Bapa, Kau akan mencari keluarga ini Tuhan. Biarkan mereka Tuhan lebih Tuhan datang kepada Engkau. Di tahun baru nanti Tuhan, kami percaya Tuhan ada kasih Tuhan yang akan tetap melimpah bagi keluarga ini. Kami percaya Tuhan, segala beban mereka, pergumulan mereka Tuhan, Kau akan angkat semuanya. Kau akan mencari berkat yang berkelimpahan, berkat yang tidak akan habis dalam hidup mereka. Amen. Terima kasih Tuhan, jaga keluarga ini. Ya Tuhan Yesus, jaga setiap rumah tangga Mary dengan keluarganya Tuhan, anak-anak mereka juga Tuhan, keluarga besar mereka Tuhan, Kau menjaga dan memberkati mereka. Terima kasih Yesus, kami percaya ada berkat kasih setia Tuhan yang melimpah lebih dari segala-galanya tercurah kepada keluarga ini sampai bila-bila. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeah.
Fitnah.